aturan pemilu yang akan datang mestinya memang diputuskan di awal-awal, sehingga pemilu dengan persiapan yang matang. Jangan menjelang pilih pemilihan umum baru dibuat aturan, seperti pemilu tahun ini mengalami pelanggaran etik yang sangat mengkhawatirkan, sehingga MK harus betul-betul menyiapkan sistem pemilu jauh hari sebelum pelaksanaan. Ini kan akan berlaku 2029, Gus. Ya, ya itu boleh aja, tapi intinya lebih awal lebih bagus. Jadi bisa dikatakan setuju terkait. Ya kalau sudah keputusan MK, nanti kita bahas lagi di DPR. Okay.